Ada selangnya gimana? Coba. Bisa kan? Selamat malam untuk pengawal kawasan Serangkeng. Yang hari ini datang sampai ke Jalan Alun Kota Serangkeng. Ini rokok juga di swab ya. Rokok tadi di swab ya. Sebentar Bapak. Ayo. Rokoknya yang biru kan. Oke, sebentar, sebentar. Makasih silakan Bapak Ibu pengawal Serangkeng. Silakan. Ya pura-puranya lagi pura-puranya. Tapi kelihatan jangan sampai terjadi terlibatnya kopi seperti ini ya. Sudah Pak. Sudah. Wah kirain sakit. Wah. Dari jam berapa jenengan? Dari kita silakan selalu kelihatan. Terjadi seperti yang kita dapat langsung. Enggak sakit kan? Enggak. Baru sekali ini. Sampai saya mantul. Ya silakan. Malam hari ini. Buka mainan. Untuk set gratis. Tadi gimana? Pertama, kalau pas mau disep gimana perasaannya? Ya perasaannya, takut aja. Nanti kalau positif saya di karantina. Gak bisa kerja. Gak bisa kerja, keluarga gimana nafkahnya? Berapa lama main di sini Pak? Udah lama sih Pak, tapi ya semenjak ada COVID itu. Ya ada COVID terus, ini kan masuk. Ininya tongkatnya diambil dulu. Helm. Gimana mas tadi mah awalnya? Takut enggak? Enggak. Cuman ini. Sempet deg-degan enggak sebelum di swab tadi? Enggak. Enggak takut ya mas? Enggak. Mas Sinta mas mana? Tri Hartanto. Umurnya berapa mas? 29. Dalamnya itu di? Makru tengah. Mas Sinta lagi? Iya. Tanggungnya mas Sinta nih? Iya. Depan-depan itu. Deketan rumah ini satu bagus pertama kali ya. Gimana rasanya? Geli Pak, geli. Tapi nggak sakit ya? Nggak. Selama hari ini. Tapi orang banyak bilang sakit. Warga Kabupaten Serangkeng tahu kalau orang lain utama malam hari ini. Saya berada di sekolah alun-alun untuk meyakinkan bahwa diri. Mas Tri siapa ya, tadi lengkapnya? Tri Hartanto. Tri Hartanto. Sudah lama mas. Lengkapnya siapa mas? Tino. Mas? Tino. Tino? Ya. Tino siapa? Ya Tino. Tino aja. Tino. Usianya berapa mas? 36. 36. Alamat lengkap? Magru. Magru. D3 RW1. Serangkeng? Serangkeng Tengah. Serangkeng Tengah ya. Makasih ya mas. Ya.